Okay, aku nak pergi satu spot. Haruan. Okay. Ya, tapi ini bukan Haruan Gorgon lah kan. Nak buat macam mana bulan-bulan puasa ni? Nak raya kan? Hari Jumaat nak raya kan? Hari Jumaat kan, Sabtu lebih kurang macam tu dah kan. Ha, so aku ada masa, tak ada masa panjang. Jadi aku cari tempat paling spot paling senang je lah kan. Tempat paling spot paling senang adalah Haruan. Kat mana kau belikan steak, betul tak? Tapi sekarang Haruan pun dah susah lah baik. Betul, Haruan pun dah susah nak cari ya. Berapa ramai orang kasta kat luar tu kan. So stay tune guys. Okay, tak tahulah hasil aku hari ni ada ke tak ada kan. Kita cuba yang terbaik. Kita dah sampai kat tempat dia. So ini tempat dia guys. Memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik weh. Okay, dia dekat tepi jalan je. Jalan menghala daripada Keratong nak ke Muazzam Shah. Keratong nak ke Muazzam Shah. So dia tempat dia cantik kan. Wow, nice. Tempat ni agak heavy tau. Heavy cover kat kan. Tak ada try. Tempat heavy cover sikit. Makan kecil lah. Tu ada mampak tu. Mana? Saya pun nampak ada haruan banyak mati ya. Kat sana pun tadi ada haruan mati. Itu hari orang asli tu lah. Macam tu. Dekat tengah tu mati semua. Oh, matilah. Kena racun eh. Dia jadi tak makan lah ni. Yalah, makan tu pun dia berenang lepas saya je. Mabuk. Alamak, ada orang bagi tahu dia kata baru lepas kena racun eh? Baru lepas kena racun? Sudah 2 hari dah. Dah 2 hari. Alamak, tak ada chance lah tengok tu banyak haruan mati. Yalah. Tu banyak. Ha, tu banyaklah yang timbul nampak tu. 1, 2. Ya. Ha. Tadi kat sana pun ada 3-4 ekor saya nampak. Guys, kita berkenalan dengan orang kat sini. So dia bawa aku satu pot. Okay. Tempat ni sebenarnya aku dah lama tengok dekat dalam Google. Tapi aku tak nak pergi. Tapi dia cakap tempat ni ada. Okay. Jadi sebab tu aku pergi dengan dia. Eh hey, bro. Yeah. Okay, jom kita try tengok tempat dia. Tempat dia okay. Yeah. Tempat kita selalu mati. Tapi ni kereta boleh masuk lah bro. Boleh tapi tak dia bagi. Oh dia tak bagi. Ha. Selalunya kalau orang mancing orang pun mancing dia parking kat sini. Dia parking kat mana? Ni kat luar. Oh luar ni. Ha. Faham. Ni tempat yang diperkatakan. Dia kata ada haruan toman besar-besar. Ha, tu kan? Main tengah tu. Ha, okey. Jom kita kerjakan dia. Oh guys, dia dapat guys. Alamak, rugi lah tak record. Ah tu dia dapat. Sedap tak? Dapat pakai ni. Ini pancing memang best ah. Pancing memang best eh. Pancing dia memang suka ikan ni. Okey, saya gunakan poundage 28. Kenapa naik? Tapi tu berbuih tu. Eh, tapi toman rasa ni. Thank you.
Weh, besar ke? Ha. Mana? Oh. Besar ke? Ha. Oh. Lawan tu. Lawan ke? Oh, mak kau. Tenggelam. Tenggelam kaki aku. Oh. 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 Besar. Oh. Oi. Macam ni lah orang mancing. Celaka kau. Kan. Kau tahu tak yang warna silver tu aku punya killer, kau tahu tak? Ha. Celaka betul besar tu. Kan. Pegang jap. Aku ambil video sikit. Ni. Tengok je. Tak apa. Tak payah. Okey. Jaga bang. Oh. Dia libas lagi. Tengok ikan dia. Oh, besar. Besar dia dapat. Oh. Kan. Mama ni. Oh, gila lah. Gila lah. Kan. Ha. Angkat naik atas. Oh, besar. Okay, jap. Ha. Ha, pegang tali dia. Besar. Besar. Terbaik. Ah. Macam mana tadi strike makan ni? Oh, memang sedap ni. Sedap kan? Ha, buka. Mantap, geng. Mantap. Mantap. Jap. Mana dia? Tengok. Ni. Oh, tu kamera dia. Tunjuk kat situ. Dahsyat lah dia dapat. Alamak, aku tak dapat lagi ni. Tak, kecil je. Kau pakai pancing ni dengan pancing yang kau selalu pakai? Kalau pancing ni memang lain rasa dia lah. Sebab kita dalam strike pun memang lain lah. Memang lain lah. Lain macam mana tu? Cuba kau explain. Rasa dia macam apa lah. Biar pun ikan besar pun layan je. Layan kan? Kalau pancing kita yang biasa-biasa tu. Bila serak ikan tu tak best kan? Memang tak best lah. Kalau yang ini kau serak ikan kau rasa apa? Rasa macam nak dapat lagi lah. Dapat lagi kan? Tak nak balik kan? Tak nak balik lah. Mancing dulu lah. Tolonglah. Aku nak seko je. Aku nak mama seko je. Kan? Aduh, stres mancing. Tak dapat ni. Kumpau. Dia dah 4 ekor dah. Nasib dia baik kan. Dia rajin jalan. Oh, dia tak ambil lah. Mungkin hari ni bukan hari aku. So kita belah je lah. Kan. So janji 4 mama dah dapat. Alright, let's go. Memang hari ni nasib aku kurang baik. Okay guys, hari ni memang nasib aku kurang baik. Yang dapat dia seorang aja. Aduh, tak apa jampi dia letak aku tak tahu lah dia ni. Kan? Apa jampi dia letak aku tak tahu lah. Dahsyat betul. Apa tu? Tapi tak apa, besok kita sambung eh. Okey. Besok aku akan sambung dengan dia cari gorgon kat sini. Ada hari esok lagi. Jangan risau. Hari ni kumpul esok, tak tahulah. Besok kau pakai pancing aku je. Aku bawa 4. Apa aku bawa banyak? Saja. Satu spinning aku nak bawa.